الرحمن علم القرآن. Kaidah mengenal bid'ah bagaimana dan ciri-ciri sesuatu bisa dikatakan bid'ah seperti apa? Yang Nabi SAW tidak contohkan, tidak juga dicontohkan oleh para sahabat, ulama umumnya masukkan dalam kategori bid'ah. Dan ini masuk dalam perilaku-perilaku, perbuatan-perbuatan, perkataan, ini masuk di dalamnya. Ini yang disimpulkan oleh para ulama tentang masalah itu. Tentu istilah bid'ah disebutkan dalam hadis irbat. Hadis Nabi SAW yang masyhur, beliau mengatakan, "Alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa'ur rasyidin mahdina min ba'di addu 'alaiha bin nawajid." Ini hadis sahih yang ma'ruf, yang hampir semua umat Islam kalau belajar hadis tahu hadis ini. Kata Nabi SAW, "Berpegang pada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin setelahku, berpegang teguhlah pada keduanya walaupun dengan gigi geraham kalian." Lalu Nabi SAW berkata, "Wa iyyakum wa muhdatsatil umur." Dan hati-hati dengan muhdatsat. Tahu muhdatsat itu apa? Hadatsa, ya. Muhdats ini artinya sesuatu yang baru. Hati-hati dengan perbuatan-perbuatan yang baru, yang tidak ada panduannya, tidak ada tuntunannya. Baru artinya tidak saya contohkan, tidak ada juga dalam khulafaur rasyidin. Karena di awal hadis kan berpegang pada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Berarti yang dimaksud dengan muhdats di sini kembali kepada dua itu. Berpegang teguhlah pada keduanya walaupun dengan gigi geraham kalian, dan hati-hati dengan muhdatsat, baru-baru yang tidak ada dalam sunnahku, tidak ada dalam sunnah khulafaur rasyidin, gitu kan? Fa inna kullu muhdatsin bid'ah. Semua yang muhdatsah, yang tidak ada saya contohkan, tidak khulafaur rasyidin contohkan, maka dia adalah perbuatan bid'ah. Wa na bid'atin dhalalah. Dan perbuatan bid'ah itu artinya yang tidak saya contohkan, tidak khulafaur rasyidin contohkan adalah bid'ah, dan bid'ah itu akan membawa pelakunya pada kesesatan. Sesat maksudnya apa? Keliru melangkah karena tidak ada panduan wahyunya, gitu kan? Wa inna dhalalan fi an-nar, dan kesesatan akan membawa pelakunya ke dalam api neraka. Ini sabda Nabi SAW. Beliau menyampaikan masalah itu. Dari sini ulama simpulkan sunnah sama bid'ah adalah dua hal yang berlawanan. Yang hidupkan sunnah berarti mematikan bid'ah, yang hidupkan bid'ah berarti matikan sunnah, karena memang sudah begitu dia. Ini memang penjelasan dari hadis Nabi SAW tadi, Allahu a'lam. Jadi memang seperti itu memahaminya. Makanya teman-teman sekalian, cukupkan diri dengan yang ada perintahnya saja. Itu aja jaga sampai mati, masuk surga insyaAllah. Udah gak usah repot-repot. Ini saya bingung betul orang-orang yang terus mau buat-buat, terus ngarang-ngarang dan ngotot mempertahankan. Kenapa saudaraku? Sunnah Nabi banyak-banyak, pertahankan komitmen. Tuh zikir pagi sore jaga tuh, sholat on time di awal waktu jaga tuh. Zikir yang kita dianjurkan untuk baca tiap hari istighfar 100 kali adalah la haula quwata illa billah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, akbar. Yang ada sudah dalil-dalil jelas, kerjakan. Sholat duha yang ada dalil jelas, yang sholat malamnya, komitmen jaga. Apa Anda sudah tiap hari kerjain tuh? Ini masih banyak yang terbengkalai gitu. Jagukan ini, kenapa kok ribut dengan perbuatan bid'ah ini? Saya bingung gitu, untuk apa gitu. Dan ngotot mempertahankan, gak apa-apa, subhanallah. Dan orang-orang awam pun akhirnya ikut-ikutan, yang sholatnya masih Senin Kamis hanya ikut berbuat bid'ah juga. Ini yang wajib-wajib gak diingatin, yang sunnah-sunnah sudah jelas dan pintarnya gak disemangatin, malah gak apa-apa buat ini aja. Loh gimana ini? Gimana ini? Kalau setiap orang buat bebas buat bid'ah, saya bebas buat bid'ah, semua bapak-bapak sini buat bid'ah, ibu-ibu di belakang sana buat bid'ah. Apa yang tertinggal dari sunnah Nabi SAW? Coba apa yang tertinggal? Orang akan tinggalin kan, karena bid'ah lawan sunnah gitu. Maka kerjain yang sudah ada perintahnya. Kenapa sih? Kok kenapa suka cengkal nih? Gitu. Bersikuku dengan hal-hal yang tidak ada perintah. Sudahlah saudaraku, gitu kan.